Hai, assalamualaikum semua. Okey, bersama saya Abang D. Okey. So, sekarang saya ada dekat Lakefield. Okey. So, kita nak review satu kedai. Gerai. Gerai nasi lemak yok. Okey, yang berdekatan dengan Top Steakhouse, Family Mart dengan Tea Life. Betul-betul di tengah-tengah Lakefield ni. So, apa lagi tunggu lagi? Jom kita serbu. Okay, so kita dah sampai. Ni dia nasi lemak yok. Empat menu ni. Ayam berempah ada, daging ada, paru, sotong, udang, apa lagi tu? Ah, kerang. Dengar kerabu tadi. Okay, so kat sini semua ada kat sini. Alright. So, jom kita tengok lauk dia pula. Apa okay. Ah, tidak. So, assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam, tuan. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Sihat? Ya, sihat. Alhamdulillah. Cium tangan. Okay, so ini Abang Azrael. So itu kita punya member Tokyo Soul, member sawo dia. Itu dia, Kak Farah kita. So, di sini semua ada lauk je. So, ada ayam rempah di sini. Ayam masak merah. Apa ni? Sambal kerang. Paru. Ayam rendang. Sotong. Dengan daging masak hitam. Yang ini memang terbaik kau. Okay. So, sini kita nak try untuk kali yang kedua. Nak tengok. Dia punya baik punya tahu. Okay, so jom kita try dia punya makanan kat sini. Let's go. Okay, so teman sekarang ditemani oleh abang teman ni. Okay, nasi lemak yok ni. Okay, so abang, kita dah ada sekarang ni. So abang tolong review kan. Abang tolong bagi tahu, sebut satu-satu lauk-lauk ni. So apa yang okey. Kita cuba tengok. Bahagian pertama kita ada ayam rempah. Okey. Ayam rendang. Okey. Sambal paru power. Sambal sotong. Nasi lemak telur mata. Dan okay, paling rare sikit ada ikan masin. Ikan masin. Okey, okay, yang ini bahagian pertama. Okey. Lauk lagi, lauk lain lah. Bahagian okay, kedua. Bahagian okay, kedua. Sambal kerang. Okey. Ayam masak merah. Uh-huh. Ha, ni dia. Favorite menu. Oh. Daging masak hitam. Daging masak hitam ni, inilah yang paling kerang pula. Yang paling habis awal inilah. Bila lah aku nak makan ni. Boleh. So, dengan untuk harga nasi lemak ni, okey. Untuk harga nasi lemak biasa berapa bang? Nasi lemak biasa bungkus biasa pakai paper RM1.50. Okey. Harga nasi lemak biasa. Okey, untuk dalam bekas polistrin? Dalam bekas polistrin berapa? Telur mata RM3. Okay. RM3. So, kalau nak salah satu lauk ni, apa saja jenis lauk? RM6 saja, okey? Ah, RM6. RM6. Jangan minta semua lauk ni RM6. Ah, kena pun. Tahu? Okey, salah satu lauk ni semuanya berharga RM6, okey? So, sekarang saya nak rasa yang sebelah sini dulu. Macam mana? Alright. Silakan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. So, sekarang saya nak try yang kerang. Walaupun saya dah 2 kali review ni, tapi alhamdulillah maintain. Ini saya nak tahu. Favorite. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah hamba. Favorite aku ni bang. Ya. Yeah. Saya kalau datang kedai ni, saya cari kerang dengan paru. So, siapa-siapa nak try kerang dengan paru, boleh datang kedai nasi lemak yok ni. Jangan lupa, location dia di Lakefield, okay? Lakefield, Sungai Besi. Ya. Geram aku.
So, yang kedua pula, kita try daging tu pula. Daging dia memang piau punya. Tak apalah, sagi aku makan ubat. Yang kau buat mana? Ya, memang wajib makan ubat. Memang wajib makan ubat. Sebab ni semua buat ubat belaka. Haa, ah, okay. So, kita try yang daging pula. Okay. Teman nak ngabum tak kerti dah. Sebab dia tak pedas sangat. Dia kata nak pedas sangat pedas, tak pedas pun tak. Tengah-tengah. Tapi dia punya rasa menikam kalbu bahang. Kena pula dengan telur. Telur kebui. Kena pula dengan ikan masin. Ya Allah bang, weh. Ini teman kabur. Marvelous. Tu sambil hasil lemak. Dia. Sambil dia. Ni dia. Tu dia. Sambil dia tak apa orang lain lah. Tak apa orang lain. Sambil dia perak lah. Ni sambil sekali. Orang perak ya. Dia masak sekali dengan ikan bilis. Ini aku geram ni bang, weh. So, satu dua dah. Kita cerai ayam masak merah ha. Ayam masak merah. Okey. Kalau orang kelupa panggil sambil ayam. Sambil ayam. Siapa kita try dulu. Untuk kali kedua. Alhamdulillah maintain. Sabar sebete. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Macam yang saya cakap tadi, rasa dia padu. Pedas sangat tak? Tak pedas tidak. Tengah-tengah. Tapi dia punya hangat. Macam ni kau. Ya Allah, sedapnya bang. Okay. So, tiga ni dah settle. Kita try ini pula. Yang telur mata pula, Mak. Yang telur mata. Okay. Yang telur mata. So, kat sini ada paru, sotong, ayam rempah, ayam rendang. So, kat sini favorite saya paru dengan kerang. Saya try paru. Paru sini memang padu gila bau. Padu gila. So, saya apa-apa saya nak rasa paru dulu. Tak apa, paru lah. Kita ambil ayam rempah tengok. Ambil ayam rempah. Ayam rempah. Tengok isi dia pun. Hai ya Allah. Menusuk kalbu kau. Ayam insya-Allah besar. Ayam insya-Allah besar besar bang. Tak rugi beli. Tak rugi beli. Apa saja lauk RM6. Okey. Ayam pun padu. Kita test sotong. Barulah kali tu pasal. Sotong ni ha, sotong sampan Sambil sotong Sambil sotong. Sambil sotong. Jom kita try dengan sambal sotong dia. Ambil sikit kuah-kuah dia. Tengok. Berpeluh-peluh aku dah. Sotong pun sedap. Semuanya sedap. Okey. Kita langkah pula kat sini. Parulah kali. Okey. Ni bukan sebab lapar tau. Ni macam cakap memang sedap. Terbaik. Dia memang sedap. Memang sedap. Puas hati, puas hati. Siapa datang sini memang best. Boleh cuba. Boleh cuba. Ayam rendang macam gini kau. Aku cakap terang-terang, babe. Makan dengan nasi boleh, tidak. Makan dengan pulut boleh. Rendang ni betul. Makan nasi boleh, pulut boleh, bang. Rendang kena. Ya, rendang memang kena. Taklah sedap boleh. Mana tukar masaknya para? Tolong masak aku lagi para. Toy, for the last one is over here. Paru. My favorite. Kalau pedas sangat, saya kena minum. Ni tak pedas sangat. Okey je. Dia so-so je. Ini favorite saya, paru. Abang.
Sedap bang. Sedap bang, Pak Uwan. Wow. Taste dia, saya favorite. Paru lah, paru. Paru favorite saya, abang paru, tahu. Paru, daging masak hitam, yeah. Makan habis dulu sini. So, menu-menu yang selalu habis. Paru, daging masak hitam. Dengan ayam rempah, eh? Ha, ayam rempah. Ayam rempah. Tu selalu memang hot. Hot punya. Okay. Video peluh. Dah peluh-peluh saya dah. Okay tu. Pada untuk warga-warga berdekatan dengan Sungai Besi, untuk Lembah Kelang dengan KL, so boleh datang ramai-ramai serbu kedai ni nasi lemak yop. So berhampiran dengan Family Mart, Top Street House dengan T-Life kat sini. So betul-betul tengah-tengah kat Lakeville ni, ya. Okay, so apa tunggu lagi? Jangan tunggu lama-lama. Datang je kedai ni, serbu je. Pasti sedap. Okay, bye-bye. Jadi bang, peace out. Wait a minute. Aku sedap gila. Aku dah gila paru. Dah. Dah. Okay, on. Aku lagi bodoh. Habis. Satu untuk kau. Satu untuk aku. Dua untuk kau. Dua untuk aku. Eh? Tiga untuk kau. Tiga untuk aku. Tahu.